Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview bagaimana cara memperbaiki bohlam LED yang sudah mati. Ya, di sini saya membagi triknya, cara mudahnya kita memperbaiki bohlam ini ya. Jadi bohlam ini kita bisa perbaiki dan bisa dipakai langsung ya. Oke. Ini jadi sekarang nih kita mau perbaiki lampu LED yang sudah mati ya. Coba tes ini. Kita tes dulu lampunya mati enggak ya? Mati ya. Lampunya. Nih, dia mati nih. Oke, sekarang kita bongkar ya. Kita bongkar lampunya. Ini buka cara bukanya nih. Ini lampu Philips ya. Lebih keras ya? Iya. Lampu Philips. Ini lampu LED. Cara bukanya susah nih, agak keras. Dalamnya ada lemnya tuh. Diputar terus nih, biar lemnya hilang semuanya. Keras banget. Ya, begitu aja kuat itu. Tadi kepotong tuh. Ya, lemnya kuat banget ya. Pilih dilawan. Tuh udah. Udah satu. Tuh. Ini kayaknya kelihatan lampunya nih mati nih. Yang lainnya nyala nih, ini terbakar nih. Jadi yang terbakar ini kita copotin dia, copotin. Copotin aja langsung dia. Ya, pakai copotin udah di shot. Dia ke ini ke solder. Sudah tes dia, oke. Okay. Wih, masih nyala. Tutup. Wow, mantap tuh. Keren habis. Cara cepat nih, cepat banget nih. 30 detik. 3 menit. Nih, cara bukanya bolam nih, cara bukanya begini nih. Cara buka lemnya, dia ada lemnya dalamnya ya. Iya, sampai bunyi kletek. Baru dia bisa lepas. Pelan-pelan dikit ya. Suara bunyi tuh. Tuh, copot tuh. Sekarang tes dulu. Lampunya mati nih ya. Nih, tes lampunya. Solder. Kalau yang nggak putus. Tunggu dulu. Ini diapain nih sekarang? Dia nyala, ngetes lampu yang nggak putus. Nih. Tuh, nyala dia. Tuh. Oke, tuh. Panas ya. Ah. Pakai min plus ini min ini plus ini min. Tapi itu pakai itu soldernya colok ya? Iya. Nih yang putus kita ukur. Itu, tuh. Nyala tuh. Tuh, ini yang kebakar nih. Kalau yang bagus ini. Tuh, nyala dia berarti bagus. Harus pakai solder tadi ya? Heeh.
cara benerinnya yang putus ini kita tunggu, kita ini dulu nih, calon listrik dulu listrik. Jangan, ini kita bongkar. Tuh, kita bongkar. Kita shot sama timah, kita solder. Tinggal di shot aja lampu yang putus. Jadi lampu yang lain yang nyala masih bisa dipakai. Ini dia nih. Sudah. Coba tetes ya. Kita tes, colokin. Kita nyalain. Tuh. Tuh, udah benar tuh. Coba ditutup dulu itunya. Nih, rumahnya. Kita tes. Ini dia, udah kita shot, kita pasang ininya. Kita tes. Tuh. Kamu banget ya, udah beres tuh. Udah. Oke guys, demikian video dari kami Ronatek mengenai bagaimana cara memperbaiki bolam LED yang mati. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat semuanya. Kalau mengenai video ini, please like dan komen jika ingin bertanya seputar cara memperbaiki bolam. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami. See you on the top guys.